sidang perkara pidana Ali Omzir Rahab dan PT Sumber Sawit Sejahtera akan kepada ketua umum. Silakan dari terdakwa dan perwakilan dari PT Sumber Sawit Sejahtera. Ali Omzir Rahab, saya tadi ini ya. Sekarang ini saya persidangkan. Kemudian dari PT Sumber Sawit Sejahtera Jadiman, sehat hari ini? Sehat ya. Sesuai dengan persidangan yang lalu, katanya adalah mendengar keterangan saksi. Ya, gimana teman-teman? Ya, untuk saksi yang ada di depan hari ini, ya, masih mengatakan waktu untuk kapan waktunya? Bahwa saksi yang akan dihadirkan oleh saudara jaksa penuntut umum nantinya itu sebenarnya itu adalah dari Dewan Komisaris PT SS, sehingga kami mengambil kesimpulan mungkin minggu depan pun saudara jaksa penuntut umum mungkin juga mungkin belum berada di Indonesia untuk saat ini. Dan dalam hal itu juga kami pertimbang menganggap begitu bahwa dengan adanya direktur utama ini mungkin untuk lebih materialnya itu lebih terwakili juga nantinya, sehingga kalau majelis memperkenankan untuk bisa BAP ini dibacakan saja ya. Untuk si para komisaris ini ya? Iya, karena detailnya secara material nanti direkturnya tersangkanya PT ini akan lebih detail, akan lebih tahu untuk menjelaskannya. Jadi kita ambil sikap nanti setelah bagaimana yang menghadirkan saksi ini kan penting. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan saksi itu memang sudah terdata. Dan kalaupun nanti mungkin ujung-ujungnya dibacakan nantinya, ya, kita ambil sikap setelah bagaimana penuntut umum menghadirkan saksi. Iya. Iya. Keduanya penuntut umum kami sampaikan bahwa ini kan saksi ada banyak. Kan? Ya, kita punya saksi untuk perkara ini bahwa dia ada 61. Ini sebagian besar kita sudah kita periksa. Tolong di selain daripada orang-orang yang susah hadir, juga saudara siapkan juga mungkin dicoba dulu siapa-siapa yang bisa diberikan. Misalkan saksi ahli dan seterusnya yang kira-kira berada di sini, saudara juga bisa pilih-pilih siapa yang bisa dihadirkan. Jadi kita tidak bergantung dengan yang dari jauh, yang mana komisaris atau perusahaan, gitu ya. Sebenarnya hari ini sekalian hadir sudah hadir, tapi kami masuk lagi karena perusahaan terdekat dulu setidaknya ada nanti mungkin hari Selasa itu sekalian hadir yang di Pulau ini kita kaget siapnya mungkin hari. Ya, makanya biar kita nggak bisa kalau kayak ini kan sia-sia ya. Iya. Karena kita juga dikejar waktu, karena waktu satu untuk menyelesaikan perkara ini maksimal 5 bulan. Ya, kalau lebih dari 5 bulan, saya harus membuat laporan juga ke pengadilan tinggi apa lama kan itu, walaupun ini si saksinya aja ada laporan satu kan. Cuma maksud saya, nanti di itu sejauh yang akan datang, selain saksi yang mungkin untuk penuntut umum bisa dihadirkan, seperti dari perusahaan, pusatnya, komisaris dan lain, coba juga saksi-saksi yang bisa dihadirkan yang di sini, baik ahli dari perhubungan atau apa yang dari pelawat kita coba dulu. Nah, baru kemudian nanti akan lagi untuk saksi-saksi yang jauh seperti dari IPB Bogor, jadi dibuatkan jadwalnya. Ya, begini ya. Belum lagi ini perkara ini kita menurunkan juga pengusaha tempat kan, lokasi sana kan tidak jauh juga kan. Kita tentukan waktunya setelah saksi dari penasihat hukum juga. Jadi penasihat hukum juga saudara siapkan juga saksi-saksi adikat yang mungkin kira-kira kira diperlukan. Jadi setelah selesai saksi penasihat hukum umum, langsung dilaporkan. Jadi ya? Siap. Jadi kita tunda hari Selasa. Kita tunda hari Selasa tanggal
Selasa tanggal 4 Februari 2020 ya, dengan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi baik dari komisaris PT Sumber Sawit Jatera atau yang lain dan ahli agar ya tidak persidangan juga tidak lebih cepat ya. Begitu ya dari terdakwa Sumber Sawit Jatera maupun ahli berharap hari ini sudah belum bisa dilanjutkan karena saksi belum bisa hadir, kita akan tunda pada hari persidangan yang telah saya sebutkan tadi. Ya, saudara hadir kembali di persidangan pada hari tersebut 4 Februari 2020 dan lebih pagi lagi.